Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung subtopik 12.3 berkaitan dengan neuron dan synapse. Okay, atau kamu boleh buat rujukan muka surat 223 pada buku teks. Okay, sistem saraf ini terdiri daripada berjuta-juta sel saraf. Okay, sebab kita tahu nak membentuk sistem itu mesti berasal daripada sel. Kan, sel bergabung akan membentuk tisu, organ, kemudian sistem. Alright, sel saraf ini dikenali sebagai neuron. So kita tak akan sebut, biasanya kita akan sebut neuron. Okay, so kita fahamlah neuron itu adalah sel. Alright, kita akan tengok kedua, kita tengok struktur neuron. Ini kamu mesti boleh label dengan sangat baik. Kamu mesti tahu fungsi setiap satunya. Alright, untuk neuron, kita ada badan sel, kita ada nukleus. Okay, dalam badan sel ada nukleus. Kemudian yang bercabang daripada badan sel itu, yang bercabang pendek itu daripada badan sel, itu adalah dendrit. Kemudian daripada badan sel bersambung, okey, sambung ini adalah axon. Yang menyaluti axon ini adalah salut myelin. Okey, antara satu salut myelin ke salut myelin yang lain, dia macam ada gap di situ, itu adalah nodus ranvier. Okey, di bahagian hujung sekali kita ada bonggol synapse. Okey, bonggol synapse. Okey, seterusnya kita tengok fungsi setiap satu. Dendrit, fungsinya adalah untuk menerima impuls saraf dari satu neuron ke neuron yang lain. Dari satu neuron ke neuron yang lain, sebab sel saraf ni kita kena tahu dia bersambung-sambung. So dendrit dia akan terima, impuls saraf, kemudian dia akan pass ke axon. Kemudian ke bonggol synapse, kemudian dia akan pass ke sel saraf yang lain. Okay, so dendrit dia akan terima impuls saraf daripada neuron lain ataupun daripada persekitaran luar. Dan juga bila dia terima, dia akan hantarkan ke arah badan sel. Sebab dendrit ni di bahagian luar kan. So di bahagian sini bercabang ni. So bila dia terima impuls saraf, dia akan hantarkannya ke arah badan sel. Okey, seterusnya badan sel. Badan sel ini dia akan mengintegrasikan isyarat yang diterima dan dia akan mengkoordinasi aktiviti metabolisma. Alright, seterusnya kita tengok daripada badan sel tadi kan. Ni yang kamu tengok yang arrow warna merah ni, daripada dendrit tadi dia masuk ke badan sel kan. Kemudian axon ini dia akan membawa impuls keluar daripada badan sel, dia nak pergi ke neuron yang lain ataupun ke efektor untuk hasilkan gerak balas. Okey, ingat impuls saraf tadi, impuls tadi dia terima daripada dendrit, kemudian ke badan sel, kemudian ke axon untuk dibawa, untuk dipass, dibawa keluar di ke neuron lain ataupun ke effector. Okey, di hujung axon kalau kita tengok tadi ada bonggol synapse, di mana bonggol synapse ini dia akan hantar isyarat, isyarat yang diterima tadi, ke sel otot, sel kelenjar ataupun ke dendrit yang lain. So dia akan pass lah bonggol synapse ni. Belakang dia ni ada neuron yang lain. So dia akan pass ke neuron tersebut, ke dendrit neuron tersebut. Okay, sehinggalah sampai ke efektor untuk hasilkan tindak balas. Okay, seterusnya kita ada salut myelin, di mana salut myelin ini yang akan menyaluti axon. Ini axon. Okay, salut myelin di luar. So apa fungsi salut myelin ini adalah untuk melindungi neuron daripada kecederaan. Juga sebagai penebat impuls elektrik. Selain itu, salut myelin ini akan membekalkan nutrien kepada axon.
Okey, seterusnya Nodus Ranvier. Ingat, Nodus Ranvier, dia kedudukan dia di antara satu salut myelin ke salut myelin yang lain. Dia macam ada gap di sini, di mana fungsi gap ini, fungsi Nodus Ranvier ini adalah untuk mempercepatkan pengaliran impuls saraf. Macam mana? Dengan membolehkan impuls saraf tersebut melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya. Okey, itu fungsi gap di situ, Nodus Ranvier. Okey, so dia akan melompat dengan cepat sehingga ke bonggol synapse dan di hantar ke neuron yang lain ataupun ke effector ataupun ke kelenjar lah. Alright, seterusnya. Jenis neuron ini ada tiga. Okey, bergantung kepada fungsi, bergantung kepada struktur dia. So bila kita tengok struktur dia, kita boleh tahu itu adalah neuron apa. Okey, kita ada tiga jenis neuron, iaitu neuron deria, neuron geganti dan neuron motor. Okey, kalau kamu tengok di sini, neuron deria. Okey, ini adalah neuron deria. Kamu tengok sel badan dia adalah di bahagian tengah. Badan sel dia adalah di bahagian tengah. Okey, ni dendrit. Okey. So, kemudian neuron deria ini adalah neuron geganti. Okey, neuron geganti ini fungsinya dia nak hubungkan antara neuron deria dengan neuron motor. Okey, nanti kita akan tengok fungsi dia satu persatu. Okey, kemudian akhir sekali yang ketiga ini adalah neuron motor. Okey, ini untuk sampai ke effector. So ingat ya, basic ini ada tiga jenis, iaitu neuron deria, neuron geganti dan juga neuron motor. Okey. Neuron deria, kita tengok badan sel dia berada di tengah. Okey, dendrit dia di hujung. So dendrit akan menerima impuls daripada reseptor. Okey, neuron deria, deria. Ingat ya, deria contohnya deria yang kita tangan kan, kita rasa panas ke apa ke, sakit ke. Ha, okey. Tu dia ambil daripada deria. So dendrit dia akan menerima impuls saraf daripada deria apa? So itu adalah reseptor. Okey. Reseptor sakit ke, reseptor panas ke. Okey, dan menghantar ke arah badan sel. So kamu tengoklah arah aliran impuls dia daripada dendrit ke arah badan sel. Okey, impuls saraf dialirkan dari badan sel melalui akson. Okey. Kamu tengok dendrit melalui badan sel melalui akson ke neuron berikutnya. Ni hujung dia bonggol synapse kan? Lepas ni dia akan bersambung dengan neuron berikutnya lah. Okey. Neuron deria. Sekali tengok, kamu tengok badan sel di tengah, itu adalah neuron deria. Okey, kedua neuron geganti. Ha, neuron geganti macam inilah. Okey. Neuron geganti kamu tengok dia daripada badan sel. Okey, daripada badan sel ke arah bonggol synapse juga melalui akson. Ini adalah neuron geganti. Kamu tengok bentuk dia macam tu, kamu dah tahu itu adalah neuron geganti. Di mana neuron geganti ini menghubungkan neuron deria kepada neuron motor yang macam gambar cikgu tunjuk di awal tadi. Okey. So menghubungkan neuron deria dengan neuron motor. Neuron geganti ini juga menghantar impuls saraf dari neuron deria ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke neuron motor. Okay, untuk subtopik lepas ni kita akan tengok di mana beradanya neuron geganti. Okay, seterusnya akhir sekali adalah neuron motor. Sama sahaja konsepnya, dia mesti dari dendrit melalui badan sel ke akson.